Jelang menghadapi pemilu aman, damai, dan kondusif yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, Bupati Bungo Haji Masyuri ingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Bungo untuk netralitas. Bupati mengatakan bahwa aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Bungo harus netralitas dalam menghadapi pemilu. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh ASN untuk lebih berhati-hati dalam memberikan komentar atau mengikuti di media sosial atau medsos demi menjaga netralitas. Selain itu, Bupati juga mengatakan ASN juga harus memahami pose-pose yang dilarang saat berfoto agar netralitas tetap terjaga, agar masyarakat Kabupaten Bungo menganggap ASN mengerti peraturannya. Kita himbau bahwa netralitas pegawai negeri sipil itu adalah suatu keniscayaan wajib kita. Kita junjung demokrasi ini, kita sambut demokrasi ini dengan kegembiraan, demokrasi yang lancar, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, tentu kita sebagai aparatur negara tentu mengedepankan itu. Kita sudah diamanahkan oleh undang-undang untuk netralitas kita harus dijaga dalam mengikuti proses demokrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tugas ASN diantaranya sebagai pelayan publik pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN harus menyebarkan kedamaian, bukan membuat percikan provokasi. Kontributor BTV, Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo.